juga. Hari ini adalah pengumuman untuk Ananda yang berhasil menuntaskan hafalan Al-Qur'an. Apakah ayah bunda tahu mengapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an adalah pedoman untuk kehidupan kita. Seorang kafir pahalanya sangat luar biasa. Ia dapat memberikan mahkota untuk orang tuanya di surga. Ia bisa menghapus dan meredam kobaran jahanam serta dapat membuka pintu jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, inilah saya panggilkan Ananda, santri SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh yang berhasil menuntaskan juz 30, juz 30, juz 1 serta juz 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah Ananda Asa dan Ananda Wildan dari kelas 6A yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 158 yang berada dalam juz 2. Silakan. Thank you.
Masya Allah, sahih jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ustazah akan membuka pertanyaan sambung ayat dari Yusua Surat Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Al-Baqarah. Sudah itu, Ananda.